Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani menggelar silaturahmi bersama warga Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Sabtu siang. Kedatangan orang nomor satu di Kota Banjarbaru ini disambut antusias puluhan warga yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Najmi Adani mengatakan, silaturahmi ini dilakukan lantaran dulunya pernah tinggal di Kelurahan Loktabat Utara selama beberapa waktu. Pertama silaturahmi karena kami ini orang sini, jadi mulai tahun 88 tinggal di komplek ini, jadi sebagian dari kelompok silaturahmi. Sekaligus nanti diisi oleh Pak Rustam dengan sosialisasi pajak. Alhamdulillah juga kita memperkenalkan dan menjelaskan capaian 4 tahun kepemimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Karena kemarin periode yang lalu hampir 100% di komplek ini gitu. Jadi ini ingin kita menyampaikan bahwa dengan beliau-beliau kita telah melaksanakan janji. Mudah-mudahan berikutnya semakin baik ke depannya. Dalam silaturahmi ini, Najmi Adani bersama Kepala BPPRD Kota Banjarbaru juga mensosialisasikan pentingnya pajak dan capaian hasil pajak serta retribusi daerah selama 4 tahun terakhir. Ya, dari 11 pajak daerah tahun 2019 ini sempurna. Ya. Saya katakan sempurna karena seluruh jenis pajak daerah itu terlampaui. Beda dengan 2018, 2017, kita over target tapi ada 3-4 jenis pajak yang tidak mencapai target. Nah, 2019 ini kita capai lagi. Bagus ini. Menyampaikan pembangunan itu kan hasil-hasil pembangunannya gitu. Semuanya positif bagi saya. Sebelum melakukan silaturahmi, Najmi Adani juga menyambangi puluhan siswa Taman Kanak Agri Nusa yang sedang melakukan kegiatan senam rutin mingguan. Kedatangannya pun langsung mencuri perhatian para siswa, guru dan emak-emak siswa dengan saling berebut untuk mengabadikan foto bersama orang nomor satu di kota idaman ini. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Yukatfu, BanuaTV.com, melaporkan.